Halo sahabat. Bertemu lagi sama kita Silvina dan Sela. Halo. Hai. Kali ini kita lagi di Kampung Pasir Awi, Desa Sukajadi, Kecamatan Cimanggu. Dan saya di sini sama Sela mau lihat-lihat pesawahan-pesawahan ya. Kita jalan-jalan pemandangan-pemandangannya. Udah ikuti kami dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Depan saung ya, ternyata ada yang masak-masak. Sok dak sih yang keganggu. Lanjutin we. Tuh. Lagi masak. Orang mana itu? Eta orang sih yang orang ya. Itu yang cahaya-cahaya kan ya? Daun cahaya-cahaya kan? Tiga eta yang keganggu. Gubrak moli ya, berat soalnya. Itu yang di kemana ini? Itu oh cahaya-cahaya doang ya, mah itu nasi-nasi itu. Ya. Penuh ya. Masak lah, aku sih nggak ganggu. Lanjutkan lah. Emang bisa kita masak nak? Hmm? Bisa. Bisa yo. Udah gampilnya masaknya. Tiap hari masak nak. Untuk libur, mumpung libur. Sini ya tuh, gantengnya ini ya. Lihat. Tuh, semuanya ganteng. Eh, ini ya ganteng ya. Tuh kan cakep, masih kecil cakep. Apalagi udah gede ya. Enak banget tempatnya. Beginilah ya ke aktivitas anak desa. Kalau libur sekolah itu enggak main ke pantai atau ke yang rame-rame ya. Cukup masak-masak di sawah dan liatin pemandangan yang indah. Itu orang dinyanya orang pisang koranya. Oh, sok iya sok sering masak-masak dia. Atau Aina?
sering pasti. Jadi baru agungnya teh kelas 7 SMP. Itu yang kayak kelas 1 gitu. Tuh itu eh lu ajang kasep itu kan merah. Itu tuh anu aku yang merah. Tuh. Yang hey, enam. Hey. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Pengen atuh. Kecil-kecil cabe rawit. Eh, itu tuh gara do HP tuh. Mungkin ianya cari di YouTube. Subscribe ya, ada CMC. Namina. Kayak oke okay, kalian. Kalau gak nemu neng share lah aja. Cari. Kayak kalian di YouTube. Itu lagi apa? Penyamakan mah aku tetes ah. Bawa gak cabe nak. Segera. Ma apa aja? Enak kamu nang ya. Enak tuh cabe nak. Ibu tuh nang itu. Betul ini. Oke sahabat, saya mau bantu si Ade nyambel. Soalnya sambal buatan saya enak loh. Itu berat. Itu masih kan ya? Itu jam jarang-jarang kan? Apa mana sih? Mana nih? Data. Mana gara aku teteh gara mah? Coba. Eh, mutuna saja. Oh iya, mutuna kecil. Oh iya, pecel. Oh, kok dina banget itu sih. Belum ya? Udah pakai aduk. Kita makan sudah ya, Kun? Kan kayak iya. Iya tuh, kena jeruk. Eh, tasar. Masak nasi liwet di sawah itu gak perlu mewah-mewah ya. Lauknya ya ikan asin, sambalnya cukup sambal tomat. Nih, saya mau nyambel buat si ade-adenya. Mau bantu. Yo ya mesinnya. Terus si itu nak si ada nak. Oke sahabat, sampai sini dulu ya perjalanan kita. Lihat-lihat pemandangan dan sawah-sawah di sini. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Dadah.